awal ya. Ah, kesenjir ah. What? Kesenjir ah. Acara besok ini adalah kediaman utama yang akan digunakan sebagai acara-acara adat, acara-acara pokok. Perluasan area tambahannya hanya di sini saja. Jadi tamu sangat terbatas dan semuanya menggunakan barcode. Dan hanya ini saja di depan rumahnya saja, tidak ada alasan yang lain. Berapa banyak buat tenda ini yang dipakai? Ya ini aja. Ini kurang lebih berapa? 10 atau 15 kali 15 ini di depan. Tidak lebih dari 150. Dan itu hanya keluarga dan kedua keluarga besar nanti saat di Mitoterim. Ini 150 dan itu semuanya menggunakan barcode, jadi tidak bisa sembarangan nanti masuk di area sini. Hanya keluarga tertentu. Target selesai untuk pembangun apa pemasangan tenda, Bu? Berapa hari? Target nanti kami finishing itu di tanggal 7. Itu sudah finishing karena tanggal 8 sudah ada pengajian. Pengajian dan semaan. Jam berapa, Bu, pengajian itu? Pengajian ada semaan Al-Qur'an dulu di jam 12, terus ada pengajian di jam 3. Di rumah ini atau di masjid, ya, Bu? Di rumah ini. Rangkaian acaranya nih apa aja, Bu? Dari tanggal 8. Dari tanggal 8 begitu acaranya, terus tanggal 9-nya nanti mulai ada siraman jam 9. Malamnya mitoterim ini tanggal 10 jam 12.30 acara akad nikah di pendopo.